Pukul 7.30 pagi saya bersiap untuk berangkat. Untuk sampai di Stasiun Purwakarta, saya harus menempuh jarak kira-kira 28 km yang menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Pagi ini Stasiun Purwakarta nampak sepi dari lalu lalang calon penumpang. Terlihat hanya ada beberapa orang yang sedang menghabiskan minggu paginya di depan stasiun. Semenjak mewabahnya virus corona, PT Kereta Api mau tidak mau harus mengurangi jumlah operasional armada kereta apinya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan banyak membahas tentang Stasiun Purwakarta, karena memang stasiun ini sudah saya bahas sebelumnya. Sekarang saya berada di bekas depo lokomotif Purwakarta. Setelah selesai diperbaiki, bangunan depo peninggalan Staatsspoorwegen ini sekarang jauh lebih baik. Sebuah apresiasi untuk PT Kereta Api karena telah peduli terhadap warisan bersejarah tempo dulu. Memang sudah seharusnya PT Kereta Api merawat aset-aset peninggalan bersejarah perkeretaapian Indonesia. Menurut cerita yang beredar, bekas depo ini akan digunakan sebagai mes karyawan dan tempat penyimpanan arsip. Pada dua pintu sebelah kanan, di sana terdapat akses rel untuk masuk ke dalam ruangan depo. Mungkinkah akan digunakan juga sebagai tempat penyimpanan lokomotif dan tempat perbaikan, karena selama ini lokomotif hanya berparkir di depan stasiun. Sebelum memasuki Stasiun Purwakarta, dulu berdiri sebuah rumah sinyal yang berfungsi sebagai pengontrol jalur yang akan dilewati kereta api. Karena sudah tidak digunakan lagi, rumah sinyal Stasiun Purwakarta pun akhirnya dibongkar. Bekas rumah sinyal tersebut sudah tidak bisa lagi saya lihat. Pada video tempo dulu, sebelum memasuki area rumah sinyal, di sini berdiri sinyal masuk Stasiun Purwakarta dari arah Ciganea. Namun sekarang, sini sinyal mekanik sudah tergantikan dengan sinyal elektrik dan posisinya pun sudah berpindah. Selepas Stasiun Purwakarta ke arah Ciganea, jalur kereta api mulai menurun menuju Lembah Cikao. Sekitar 919 meter dari Stasiun Purwakarta, di sini terdapat sebuah jembatan. Bangunan Hikmat 329 merupakan jembatan dengan panjang kira-kira 8 meter. Sejauh 229 meter ke arah Ciganea, di sini juga terdapat jembatan dengan kontur rel berbelok. Bangunan Hikmat 331 ini memiliki panjang kira-kira 10 meter. Jembatan ini melintang di atas sungai dan jalan yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Tidak jauh dari jembatan, saya pun sampai di JPL 230. Jalur dari jembatan hingga JPL 230 kondisinya menikung dan menurun. Dari stasiun sampai JPL 230, banyak sekali saya melihat tiang-tiang telegraf zaman dulu. Perlintasan sebidang ini melintang di Jalan Raya Kapten Halim. Dulu di depan pos JPL berdiri sinyal muka Stasiun Purwakarta dari arah Ciganea. Setelah sistem persinyalan diganti dengan jenis elektrik, sinyal muka lama pun dibongkar. Selepas pos JPL, jalur kereta api terus menurun menuju Lembah Cikao, dan di depan sana terdapat sinyal masuk Stasiun Purwakarta dari arah Ciganea. Di depan sana terdapat jembatan kecil dan jalur kereta api membentuk cekungan. Bangunan Hikmat 332 ini merupakan jembatan kereta api berkonstruksi beton yang telah mengalami peremajaan. Sebelum saya sampai di Jembatan Cikao, di sini berdiri sinyal muka Stasiun Purwakarta dari arah Ciganea. Di dekat sinyal muka juga terdapat pos JPL Bayangan 231. Perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Staatsspoorwegen mau tidak mau harus mengeruk bukit agar jalur kereta bisa menyeberangi Sungai Cikao. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membahas jembatan Cikao ini. Bagi yang penasaran tentang jembatan ini, silakan lihat vlog saya sebelumnya di jembatan Cikao. Perjalanan langsung saya lanjutkan menuju jembatan Cijenglot. Setelah melewati jembatan Cikao, jalur kereta api mengitari lereng perbukitan dan juga membelah perbukitan. Seperti di sini, jalur kereta api dibuat membelah bukit agar tidak terlalu berkelok-kelok. Jembatan Cijenglot, sebuah jembatan kereta api dengan kode bangunan Hikmat 340. Jembatan yang mempunyai nama seperti benda mistik ini memiliki panjang kira-kira 47 meter. Jembatan berangka baja dan memiliki dua buah tiang beton ini sering dijadikan warga untuk menyeberang. Padahal, di bawah jembatan terdapat jalan setapak sebagai akses warga. Rangka baja dan tiang jembatan yang dibangun pada zaman Belanda ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Sebagai penguat, dibuatkan rangka lengkung setengah lingkaran di bawah jembatan setelah era kemerdekaan. Tepat di bawah jembatan, terdapat jembatan kecil agar aliran air tidak menggerus tanah di bawah jembatan utama. Ahli bangunan zaman Belanda telah memikirkan dampak lingkungan yang akan terjadi, terlebih di wilayah yang rawan bencana. Di ujung jembatan dari arah Ciganea, tanggul buatan dibuat dari hasil pengerukan bukit. Tujuannya agar tidak perlu membuat jembatan yang cukup panjang. Namun, karena tanah di area ini cukup labil, terlihat PT Kereta Api sudah berupaya menanggulangi dampak yang akan ditimbulkan dari getaran kereta api yang melintas. Perjalanan pun saya lanjutkan ke Jembatan Cijambe. Sebelum memasuki area jembatan, di sini terdapat sebuah papan informasi lengkung, karena memang jalur kereta api menikung sebelum memasuki jembatan. Hampir 3,5 km sudah saya menyusuri jalur ini. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari beberapa karya ahli bangunan Belanda. Inilah bangunan Hikmat 341 atau biasa disebut Jembatan Cijambe. Jembatan Cijambe memiliki panjang kira-kira 163 meter dengan 6 buah tiang penyangga. Jembatan dengan bentang jembatan plat baja dan rangka baja ini masih terlihat sangat kokoh. Pada bentang jembatan rangka baja, di sana juga terlihat rangka setengah lingkaran melengkung di bawah jembatan. Penguatan serentak dilakukan seiring mulai beroperasinya lokomotif-lokomotif diesel di Indonesia. Jembatan ini memiliki 4 buah gardu seleko, 4 buah di sebelah kiri dan 3 buah di sebelah kanan, dari arah Purwakarta. Jembatan Cijambe ini melintang di atas lembah, jalan, dan sungai kecil. Inilah sungai kecil di bawah jembatan. Sistemnya sama seperti pada Jembatan Cijenglot. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:37. Saya pun beristirahat sejenak sambil menyantap perbekalan yang saya bawa sebelum berangkat. Momen ini saya pergunakan untuk melihat kereta api yang melintas. Namun sayangnya langit sudah mulai sangat mendung. 1 jam sudah saya berada di bawah jembatan. namun tidak satupun kereta api melintas. Akhirnya saya pun putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Posisi saya sekarang berada di ujung jembatan dari arah Ciganea. Di sini rintikan air hujan sudah mulai turun. Tidak jauh dari jembatan ke arah Ciganea, di sini terdapat sebuah pos daerah rawan atau PDR. Pos seperti ini biasanya dibangun di daerah-daerah yang dianggap rawan bencana. Pos daerah rawan biasanya dijaga oleh petugas dari mulai sore hingga pagi hari. Rupanya di ujung jembatan Cijambe dari arah Ciganea, kondisi sama seperti jembatan Cijenglot. Tanggul buatan yang dibuat pada masa penjajahan Belanda, lambat laun mengalami pergeseran. Namun semua itu telah diatasi sebelumnya oleh pihak PT Kereta Api. Dari atas jembatan, saya mencoba melihat apa yang penumpang kereta api lihat. Ternyata, pemandangan alam di sebelah timur jembatan sangatlah indah. Hamparan area persawahan dan deretan pegunungan menghiasi perjalanan kereta api. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju Tiber Cisalada, sebuah Tiber menyerupai tapal kuda dengan kondisi daerah yang sangat rawan sekali longsor. Taspat Abadi Cisalada, begitulah para rail fan menyebut lokasi ini. Tempat ini sudah sejak dulu menjadi lokasi paling rawan di petak Stasiun Purwakarta hingga Stasiun Ciganea. Untuk mengantisipasi bahaya longsor di daerah ini, pihak PT Kereta Api beberapa tahun lalu membuat saluran-saluran air pada lereng bukit. Mungkin karena dasarnya tanah di sini memang labil, di beberapa titik pada saluran bagian atas sudah tertimbun material tanah dan tumbuhan liar. Semenjak ada proyek penanggulangan longsor, sekarang kereta api yang melintas di daerah ini bisa sedikit lebih cepat. Di sini masih terdapat bangunan-bangunan bekas proyek, namun bangunan-bangunan ini sepertinya sudah mulai habis dijarah. Di ujung tikungan ke arah Ciganea, di sini terlihat ada bekas sebuah pondasi bangunan. Mungkin dulunya di sini terdapat sebuah pos pengawasan. Jalur kereta api dari Tiber Cisalada hingga sebelum Viaduk Mekargali dibuat di tengah perbukitan. Pihak Staatsspoorwegen mau tidak mau harus mengeruk perbukitan agar jalur rel ini bisa melewati perbukitan Cisalada. Bangunan Hikmat 348 merupakan sebuah jembatan viaduk yang melintang di atas Jalan Raya Purwakarta Padalarang. Viaduk Mekargali ini memiliki panjang kira-kira 14 meter. Sekitar 1 km ke arah Stasiun Ciganea, di sini juga terdapat sebuah viaduk yang melintang di atas Jalan Tol Cipularang. Dulunya, untuk melintasi lembahan sebelum Stasiun Ciganea, pihak Staatsspoorwegen membuat sebuah tanggul buatan yang cukup besar. Tanahnya didapatkan dari hasil pengerukan bukit. Viaduk ini terdiri dari 2 kolom, kemungkinan untuk persiapan jika nanti akan dibangun jalur ganda. Dari atas ini, saya bisa melihat kota Purwakarta yang posisinya jauh di bawah sana. Jalur kereta api dibuat memutar agar bisa menanjak sampai Stasiun Ciganea yang berada di atas perbukitan. Sebelum memasuki Stasiun Ciganea, jalur kereta api cukup menanjak dengan sudut yang lumayan curam. Sehingga rel kereta api dibuat berbelok agar tidak terlalu membebani kerja lokomotif. Sekian ekspedisi saya di jalur kereta api Purwakarta Padalarang petak Stasiun Purwakarta hingga Stasiun Ciganea. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.